Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini Mus Oktazukawa menerbangkan drone. Salah satu desa terapung, ini yang diberi nama Desa Bungin Permai. Desa ini terletak di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara. Desa Bungin Permai ini terletak di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Manado Selatan, Sulawesi Tenggara. Desa Bungin Permai ini bertempat tinggal di atas laut yang sering disebut dengan Desa Terapung. Desa Bungin Permai ini memiliki jumlah jiwa sebanyak 2.000 lebih dan kakak sebanyak 400 kakak. Masyarakat Desa Bungin Permai ini dihuni oleh mayoritas suku Bajo dan Bugis. Desa ini merupakan desa terapung, jadi mereka tinggal di atas laut dan mata pencahariannya yaitu nelayan dan petani rumput laut. Penduduk di desa terapung ini kurang lebih 440 kakak dan jumlah 2.200 jiwa. Dan lebih menarik lagi, di sini terdapat sekolah SD dan SMP yang merupakan satu atap dengan satu kepala sekolah. Jangan lupa dukung terus channel Mus Oktazukawa dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel Mus Oktazukawa agar Anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari Mus Oktazukawa.